Pakai. Yang gak punya masker ya. Menyikapi berbagai informasi tentang di kawasan Puncak bahwa ODTW ini sudah dibuka. Nah, saya hanya ingin menegaskan bahwa ODTW di jalur Puncak itu belum dibuka. Nah, kalaupun hari ini ada beberapa titik di wilayah jalur Puncak yang berkerumun pengunjung dan wisatawan, itu adalah karena emang terlalu membludaknya pengunjung ke Puncak sehingga sudah tidak bisa diatasi. Nah, ini adalah menjadi kekuatan bagi desa karena di kesempatan ini kita hanya melakukan sosialisasi. Kita sudah tidak bisa membubarkan karena sudah terlalu besar membludak pengunjung yang datang, sehingga kita ingin memastikan bahwa physical distancing tetap harus dijaga, protokol kesehatan COVID juga tetap harus dijaga, sehingga kita membagikan masker dan sekalian menghimbau, mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat saya yang ada di sini sebagai pelaku-pelaku usaha. Dan alhamdulillah dalam kondisi hari ini 3 bulan kami prihatin karena kondisi ekonomi sudah mulai melemah, tapi dengan kondisi hari ini walaupun serba mendadak, tapi alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Tugu Selatan. Menggunakan masker, jangan diberikan izin untuk masuk ke wilayah ini. Sosialisasi. Jadi alat. Tangan yang pakai baju kuning sama baju masker yang pakai. Siapa yang pakai masker?